Hai, selamat datang lagi di channel YouTube kami. Kali ini kita akan ngebahas satu gadget aksesoris untuk handphone ya. Ya udah nggak asing lah buat kita. Bisa disebut kalau di Samsung tuh earbuds. Ya mungkin ini TWS ya, disebutnya TWS. Ini meskipun handphonenya Samsung, tapi karena ini yang murah dan kebeli, kita dari brand Oppo ya. Ini TWS-nya, nama TWS-nya itu, bentar ya, nama TWS-nya itu Oppo Enco W11, tulisannya Oppo Enco W11. Ini tuh dibilang murah enggak, dibilang mahal juga enggak, sekitar 600 ribu kurang dikit lah waktu itu belinya. Cuman kenapa saya jadi milih dari brand Oppo, ya selain harganya murah, ternyata kualitasnya juga nggak murahan. Ini kesatu ada tiga kelebihan ya. Yang pertama ini desainnya simple banget. Seperti ini kecilnya ya. Nanti ketika dibuka tuh ada dua earbuds gitu ya sebutnya ya. Apa ya pokoknya ada dua ininya lah, dua headsetnya gini ya. Terus di sini ada lampu indikator. Ketika kita buka dia akan menyala warna hijau. Ya mungkin ini karena cahayanya terang jadi nggak kelihatan. Terus ini yang kedua ini kelebihannya yang kedua tadi bentuknya simple. Yang kedua ini sudah port C ya, udah tipe C untuk ngecasnya. Ngecasnya juga nggak lama, dari 0 ke 100% juga cukup cepat lah. Di bawah 2 jam, di bawah 3 jam udah penuh ya. Nah terus ada lagi kelebihan yang ketiganya itu, ini kuat berapa lama sih? Ini selama saya pakai non-stop itu sekitar 3-4 jam itu baru baterainya habis. Nanti kalau udah mau habis tuh ada kayak notifikasi tapi pakai bahasa Cina, ini baterai lobet kayak gitu. Nah, sekarang kita coba untuk konekin ya. Kita konekin seperti biasa, kita ke Bluetooth. Nah, untuk konekin ini harus dibuka dulu. Nah, dibuka seperti ini karena ini udah pernah saya gabungkan, saya tinggal menyambungkan. Kita tunggu. Ini Bluetooth-nya itu Bluetooth 5.0, berarti ini udah lumayan canggih lah di kelasnya ya, dengan fitur yang luar biasa. Yang saya suka ini bass-nya tuh luar biasa banget, kerasa banget, jelas. Terus kalau di musik yang agak ngebeat itu, dari mulai bass, treble-nya tuh emang kerasa banget. Ya intinya ini device yang enak banget untuk dibawa sehari-hari. Dan bentuknya ya, nanti ketika pembelian dikasih rubbernya atau karetnya itu, cadangannya ada 4 biji kalau nggak salah. Terus ya ini selera, baik lagi selera ya. Saya nggak suka yang TWS, ada TWS yang ini, yang apa, yang kayak iPhone atau apa? Kayak AirPod. Nah yang kesini saya sukanya yang kayak gini aja. Kalau di Samsung tuh Samsung Beats ya, ini enak banget sumpah. Kalau misalkan ini nyaman, terus build quality juga walaupun murah, dia nggak murahan. Ini boleh dicek sendirilah, ada magnetiknya. Jadi ketika misalkan ininya lobet, ketika sininya lobet, ini tinggal kita masukin aja, nanti dia ngecas sendiri. Gitu. Ya, paling gitu aja. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan gimana cara connectingnya atau gimana, apa aja kekurangannya,
ini anti air atau enggak, yang saya belum nyobain ya. Kalau misalkan anti air atau enggak berani juga saya, soalnya isinya juga tidak di sertifikasi IP6 atau IP8 atau IP7. Ini intinya yang jelas kalau misalkan menurut keterangannya ini cukup aman untuk olahraga, mungkin untuk sekedar keringat gitu masih aman. Ya paling gitu aja review singkat Oppo W11, Enco W11. Kalau misalkan nanti belinya di mana, nanti boleh disediain link di deskripsi, atau mau ada yang komen silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih ya.